Legenda pemain biola Indonesia Idris Sardi meraih beberapa penghargaan bergengsi di tanah air. Ya, lewat lantunan biola yang dimainkannya, Idris berhasil meraih prestasi di bidang musik dan dunia film nasional. Nama Idris Sardi mulai melambung sejak menjadi violis pertama merangkap pimpinan di Orkes RRI Studio Jakarta. Ternyata tidak hanya terkenal di dunia musik, Idris Sardi juga dikenal di dunia perfilman sebagai komponis dan ilustrator musik. Lewat dunia film pula, sejumlah penghargaan berhasil disabetnya. Idris Sardi beberapa kali meraih penghargaan Anugerah Piala Citra kategori penata musik terbaik. Film itu diantaranya ialah film Pengantin Remaja di tahun 1971, film Perkawinan pada tahun 1973, film Cinta Pertama tahun 1974, dan film Dua Tanda Mata pada tahun 1985.